Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setiap tanggal 1 Juli, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya yang dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Pada tahun 2021 ini adalah Hari Bhayangkara yang ke-75 dengan mengambil tema Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Tema Hari Bhayangkara ini sangat tepat, di mana sudah lebih dari setahun ini Indonesia bahkan dunia secara global mengalami pandemi COVID-19 yang belum tampak ujung akhirnya, dan bahkan justru mencapai rekor-rekor harian tertinggi. Polri sebagai bagian lembaga pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk membangun kebersamaan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan dampak-dampaknya. Jika ini dilakukan secara totalitas dan terjadi sinergitas yang harmonis dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya, insya Allah, pandemi COVID-19 ini bisa segera diatasi di Indonesia. Tentunya ini juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap institusi Polri. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi tema yang diambil oleh Polri pada Hari Bhayangkara tahun ini. Semoga Polri semakin dekat dengan masyarakat, semakin dicintai masyarakat, dan dengan presisi dapat menjaga integritas Polri dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Selamat Hari Bhayangkara ke-75, selamat Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia. Saya, Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.